Assalamualaikum dan salam sejahtera. So video ini bertujuan untuk cara kita nak merekod vokal dan instrument menggunakan handphone sahaja. So seperti anda lihat sekarang ni, saya menggunakan model iPhone 8 Plus dengan bantuan alat recording yang digelar sebagai Airy. Apa boleh ingatkan masa lagi? Beberapa alat yang wajib ada untuk menjalankan proses recording ini. Let's go. First kali, korang kena ada Airy semestinya lah. Ini memang benda wajib. Okay. Secondly, korang kena ada lighting to 3.5mm converter bagi pengguna iPhone 7 ke atas. Kerana iPhone 7 ke atas, Apple dah tak providekan kita untuk mempunyai headphone jack, iaitu di kawasan ini. So Airy ini menggunakan 3.5mm yang main punya, so kita tak boleh nak connectkan ke dalam iPhone 7 ke atas lah. Tapi bagi pengguna iPhone 6 Plus ke bawah, korang tidak perlukan converter. So ya, yeah, itulah nasib pengguna iPhone 7 ke atas. Tapi pasal converter ini, korang kena beli secara original lah. Sebab kalau korang beli yang tak ori, dia memerlukan Bluetooth untuk connect ke device kita, dan Bluetooth tu akan menghasilkan latency ataupun bahasa lain dia digelar sebagai delay. Dan apa itu latency? Saya akan beri contoh apa itu latency. Latency tu bila kita petik satu note, bunyi dia akan lambat sampai ke telinga kita. So dia akan menyukarkan kita untuk menjalankan proses recording. Bila korang guna converter yang original, dia terus direct ke iPhone tanpa memerlukan sebarang Bluetooth. Ini dalam RM55 dekat website Apple. Korang boleh check it out kat sana. Saya baru check je tadi, RM55 sahaja, kan? Okay, yang ketiga, korang kena ada converter bagi pengguna earphone yang menggunakan 3.5mm. Dan bagi pengguna earphone yang jenis lighting, korang tidak perlukan converter. Sebab kalau korang nak record vocal, kita akan gunakan earphone. Kita akan gunakan mic function dalam earphone ni. Sebab mic function dalam earphone dia lebih jelas berbanding iPhone punya microphone. So dia akan lebih clear lah sound dia. Okay, kalau korang nak apa, nak jamming jika sahaja-sahaja nak gunakan garage band, nak gunakan amp, main gitar ke, korang boleh gunakan ni. Speaker 3.5mm to 3.5mm male punya kabel. So korang perlukan speaker lah macam belakang saya ni. Tapi korang boleh cari kat Mr. DIY, dia speaker budget punya. So kalau korang nak cari speaker tu, yang paling penting korang kena ada speaker yang mempunyai AUX input, so that you can connect daripada headphone ni, nampak lama headphone ni, terus direct ke AUX dalam speaker. So gitar korang akan bunyi lah. So ikut gitar juga menggunakan headphone, terpulang lah pada korang yang korang selesa yang mana. Jadi korang kena ada instrument cable. Okay, instrument cable bentuk dia. So nampak, nampak logo gitar ini, connect dari sini, terus direct ke kita punya instrument. Tak kisahlah gitar ke, bass ke, alat-alat yang memerlukan instrument cable lah untuk bunyikan dia. Itu sahajalah benda-benda yang kita perlukan untuk menghasilkan recording melalui aplikasi GarageBand. Kita pergi cari kita nak set up dia. Kita yang perlu kita ada. Dan sebelum korang connectkan Airy ni ke dalam GarageBand, korang kena tutup dulu GarageBand supaya nanti dia detect kita punya Airy. So first kita ada Airy. Second kita ada lighting to 3.5mm, female punya converter, pastikan original eh. Dan thirdly kita ada earphone jenis 3.5mm, male punya cable. Dan bagi pengguna lighting punya earphone, kan, korang boleh nampak saya ada earphone lighting. Dia tak boleh jadikan monitor speaker ataupun monitor earphone kepada kita sebab Airy tak ada input untuk lighting. So ini bad news. Dan ya, yeah, korang lagi bagus kalau korang ada earphone yang jenis 3.5mm male punya untuk recording, sebab dia adalah 2-in-1. Kalau korang nak record vocal, korang perlu ada converter ni. Saya cucuk ke sini, masuk ke dalam instrument dan boleh record vocal. Sebab kalau korang masukkan ke dalam sini, dia tak boleh record vocal kita sebab ini hanya untuk monitor sahaja. Alright. So kalau korang pengguna earphone ni, korang tak perlu kairi untuk record vocal. Korang just cucuk ke dalam sini, direct terus. Okay, then kalau korang nak jamming ataupun nak gunakan speaker ke, korang kena ada kabel jenis ni. Okay, 3.5mm to 3.5mm male punya converter, masukkan dalam sini lubang headphone.
Then terus direct ke AUX punya speaker. Okay. Then jom kita set up air heater. First, ambil air heater. Okay, 3.5 mm. So, masukkan ke dalam converter kita. Okay, settle. Then, earphone. Sekarang kita nak jadikan earphone tu sebagai monitor kita. Kita just masukkan ke dalam sini. Input headphone ni. Pakai logo headphone. Alright, settle by earphone. Kita ada instrument cable untuk cucuk ke instrument yang menggunakan instrument cable seperti gitar ke bass. Kita masukkan ke dalam sini. Right, so settle. Baru kita connect ke dalam GarageBand. Okay, masukkan ke dalam iPhone. Then kita buka GarageBand. Kita mesti create a new project ataupun bahasa dalam GarageBand ialah create song untuk kita buat satu projek baru. Cara dia, pergi anak panah atas kecil ni, pergi ke My Song. So dia akan access kita kepada dalam folder iPhone saya yang mana projek-projek saya sebelum ni. Sekarang ni kita create a song, letak tekan tambah ni. So dia pergi ke projek baru. Kita boleh pilih, dalam ni ada banyak, ada string, ada bass, ada gitar, ada drummer, lupa drummer tu, keyboard, drum, amp gitar. Tapi sekarang ni kita guna Kairik, kita pergi ke audio recorder. Kita tekan instrument bawah ni. Sekarang ni kita nak cara nak record gitar eh. Instrument. So dia pergi ke dalam ni. Sekarang ni gitar saya tak bunyi sebab saya tak on monitor bawah ni. Sekarang ni kita tengok dulu ada signal ke tak dalam GarageBand. Sekarang ni dia cakap ada signal. Bila saya strum, ada signal masuk, so tak ada masalah lah kat situ. Kita onkan monitor dia. So baru bunyi gitar saya. Okay, sekarang ni saya tak suka sound ni. Kita boleh tukar preset lain. Ada banyak preset dalam ni. Cara nak tukar preset dia, sound gitar, kita tekan atas ni. Okay, dia ada noise, tekan dia atas ni. So dia akan pergi ke preset-preset yang lain. Saya akan guna dark room. Tutup balik. Okay, volume. Saya nak dengan compressor dia untuk buat sound gitar saya. Kita sound check tengok. Bahagian cara nak record gitar pula. Kita just pergi ke depan ni. Kena alat gitar, cari vocal macam biasa. Just double tap dekat gitar. Pastikan bar ni kita set dia sebagai automatic supaya kita main boleh main dalam masa yang lama, iaitu bar yang banyak. Sebab kalau kita set manual, kita akan main just ikut bar yang dia tetapkan je lah. So monitor is on. Okay, semua dah okay. Just hit the run. Okay, so sekarang kita dah settle part gitar. Kita tengah balik track kita. Terasa kita tekan satu sini. So dia akan play apa yang kita main. Okay, settle part tu. Stopkan dia. Kita bawa tunjuk bar ni ke bar pertama balik. So kita nak record vocal pula. Alright, so part gitar kita dah settle. Sekarang ni kita akan ke bahagian vocal session pula, di mana saya akan menerangkan tentang cara kita nak extract vocal ke dalam GarageBand. Alright, sekarang kita nak tahu cara kita nak extract vocal ke dalam GarageBand kita. So untuk vocal saya dah tak gunakan iRig. Tapi bagi korang yang menggunakan earphone jenis 3.5 mm yang male punya, korang just perlukan komputer ni, terus masukkan ke dalam ni instrument. So tapi sekarang saya gunakan earphone jenis lighting. Saya cabutlah air ini ke dalam melalui iPhone saya. So masukkan ke dalam sebenarnya iPhone. Alright, settle. Kita add track vocal. Okay, tekan, just tekan plus ni. Then kita pilih voice.
Alright, ini adalah vocal kita. Tengok mic saya dah masuk ke dalam ni. Ada signal. Kita onkan monitor sebab supaya kita dengar balik. Alright. Then kalau kita nak tukar vocal, kita nak reverb yang lain ataupun preset-preset yang lain yang sedap dalam GarageBand ni, tekan sini. Tekan sini. Tekan ni. Okey, tekan ini eh. Okey, kita tekan just tekan lead vocal dan dia akan ada banyak. Banyak preset dia. Okey, korang boleh tengok. Ni M punya. So ni adalah efek suara. Macam orang selalu buat podcast ke apa ke, dia orang guna ni lah, suara kartun-kartun. Okay, contoh saya nak jenis ni. Alright, so saya tutup. Then settle lah. But cara kita nak add track, sekarang ni jom kita record vocal. Cara okay, saya dah masuk ke dalam iRig. Macam korang nampak kat sini, saya dah connectkan earphone saya ke dalam iRig. Saya pakai earphone yang jenis kepala dia macam ni. So saya terus direct. Sekarang kita akan record vocal kepada kawan saya untuk membantu saya dalam menyanyikan apa yang saya telah main di dalam GarageBand. So, jom. Alright, semua dah settle. Gitar dah settle, vocal pun dah settle. Sekarang, last kali kita akan dengar hasil recording kita melalui GarageBand dengan bantuan iRig. Setupkan iRig ini. iRig ini tak bagus untuk korang jadi alternatif sebagai audio recorder melalui handphone. Bunyi dia, sound dia sangatlah jelas dan sedap untuk didengar. So korang tunggu apa lagi? Belilah iRig, belilah iRig, belilah iRig. Dan saya akhirilah video saya ini dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.